Bunda. Yes, darling. Kalau misalkan Bunda mau buat boy band someday gitu kan ya, pernah terpikirkan? Aku ngajarin dance nggak bisa, aku ngedance juga nggak bisa, jadi. Tepuk tangan sekali lagi buat mereka berdua dong.
Oke, teman-teman, pokoknya malam hari ini masih panjang, tapi waktu kamu untuk memberikan vote tinggal sedikit lagi. So let's get it on, langsung masuk aja ke RCTI Plus. Ada 3 kuota vote gratis dan kamu juga bisa mendapatkan tambahan kuota, tinggal top up aja. Langsung kamu lakukan pembayaran di MotionPay. Aku mau nanya sama Om Sandy sekarang. Om Sandy, kita lihat pop idol kita benar-benar energetik banget. Yoi. So what do you think about their performance just now? Gokil, gokil. Pokoknya luar biasa. So beyond greatness. Behind, pokoknya benar-benar beyond yang lu expecting, keren banget ya. Yeah. Thank you Om Sandy. Bunda. Yes darling. Kalau misalkan Bunda, Bunda mau buat boy band someday gitu kan ya. Pernah terpikirkan? Aku ngajarin dance gak bisa. Aku ngedance juga gak bisa. Jadi kayaknya enggak. Tapi lihat mereka joget pasti. Pertama yang udah pilih aku. Judika. Iya. Ya. Mendingan kita bikin koplo band. Yes. Oke, thank you judges. Sekarang aku pengen ngobrol sama Jay dan juga DK. On behalf of the All Iconic Indonesia, I would like to say thank you so much for giving that best performance. Tepuk tangan buat mereka berdua. That was really amazing. You killed it. Tapi kalau misalkan aku boleh tanya tentang penampilan tadi dan juga para backup dancers, pengen kepo mewakili Iconic, berapa lama latihannya tadi untuk penampilan medley yang luar biasa? How long you have prepared that performance? Choi ga habeul macho-on jiga ije goi 8년 9년이 됐기 때문에 Diki mengatakan bahwa karena kami sudah jadi satu grup selama 8 tahun ya. 일주일이면 충분합니다. Seminggu saja sudah cukup sebenarnya. Alright, tepuk tangan sekali lagi buat Jay dan juga DK. Thank you boys. Thank you so much. Thank you. Hey you guys, tonton tayangan The Indonesian Next Big Star. Lebih lengkapnya di RCTI Plus.